Sekarang kita lagi siap-siap mau pergi ke perbatasan Ntikong. Mana kamu? Sulah sama kakak. Kebetulan kalau dari rumah orang tuaku nggak jauh ke perbatasan. Nanti kalian. Yuk, ikuti kita. Pipi. Pasar Ntikong, ini pasar barunya ya. Dan ini baru pertama kali aku kesini. Kita mau jalan-jalan dulu, mau lihat-lihat. Thank you.
Ika Laju. Penduduk mau bisa kayak villa ini bagus sebenarnya. Di pasar Entikong sore hari, pemandangannya keren banget. Di sana ada gunung, terus di area sini itu kayaknya food court. Keren sih. Jadi ini bisa jadi tempat wisata baru buat teman-teman yang ada di dekat area perbatasan Entikong ini. Keren banget. Suasana sore nih. Bakso Mak Nyut. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau lagi jalan-jalan ke pasar Entikong yang baru, wajib datang ke Bakso Mak Nyut. Baksonya
mantap. Sini coba lihat. Eh bisa lihat dari sini juga nih. Bulatannya besar-besar. Bakso, bakso. Pekerjaan baru jadi tukang bakso. Baksonya mantap nih. Coba lihat. Pak D-nya. Halo Pak D. Masih tinggal. Jadi ora Pak D, oh. Ya ora Pak C. Mas. This is Mase. Salah lo kita. Kamu lo manggilnya Pak D tadi. Sorry sih. Salah ngitung Pak D-nya. Nah, itu kan aku baru promosi udah datang. Kita pulang.